berkaitan dengan loan kereta ataupun syarat kelaikan untuk apply kereta, korang boleh komen saja kat bawah, okey. Macam depan saya sekarang ni adalah F50 R3. Jap, pening pula tangan. Okey, depan saya sekarang ni adalah F50 R3, which is the F50 ni antara F50 yang limited edition juga sebab dia keluaran R3 dan orang kata yang sama macam Sorry, ada orang call juga Jadi saya call boleh. Okey, macam depan sekali dia. Okey, depan saya sekali adalah model. Apa ada lah rasa ni pun. Okey, jap. Okey, depan saya sekali adalah Proton F50 R3 Lite, which is dia adalah variant premium. Harga on the road dia tetap sama, cumanya perbezaannya ada penambahan sikit di bahagian aksesori dan juga penambahan harga lebih kurang dalam RM7,500. And then untuk dia punya rebate tetap sama juga, remind the same juga RM7,000, just kena top up RM500 harga yang lama dengan harga yang barulah. Contohnya macam tu lah, harga lama RM1,005, tambah RM500 lagi untuk ambil F50 Premium RC R3 Lite. Okay, panjang sikit nama dia. Panjang sikit dikit nama dia, okey. Ni kejap lagi insya-Allah pukul 5 macam tu customer apa tu saya punya kawasan nak deliver untuk F50 Premium RC ni, which is kalau untuk daripada segi luaran, perubahan dia boleh tengok dekat di bahagian bonet ada line warna hitam dan juga warna merah. And then untuk bahagian depan dia pula ada datangkan sekali dengan body kit, penambahan body kit di bahagian depan, kiri dan kanan dan juga belakang, okey. Untuk bahagian depan ni, jap saya tutup pintu pula. Sorry. Okey, untuk di bahagian kiri dan kanan datangkan sekali dengan body kit R3. Nampak warna ada R3. Ada R3. Okey, untuk bahagian sport rim pula ni, sport rim bukan modified tapi memang original daripada R3 punya production. Nampak ni. R3 punya production. Sport rim tetap sama saiz 18 inci, rim alloy berwarna hitam, R3 edition, okey. Untuk bahagian belakang pula, untuk spoiler kereta F50 R3 ni dia datangkan sekali spoiler yang lebih aerodinamik dan nampak lebih orang kata lebih sporty lah macam sini. Sport shoe apa saya? Sport shoe saya pakai size 8. Assalamualaikum Abang Zan. Tak lah, Abang Zan tak tahulah, hari ni dia busy sikit katanya. Ini Proton F50 betul? Kretina, sorry ya. Ini memang Proton F50 R3 Lite, okay? Variant premium, keluaran dia limited sikit. Abang Zan hilang. Abang Zan hilang, betul? Abang Zan MIA, Miss in Action. Tadi dia kata dia pergi Sungai Udang, lepas tu MIA. Rasanya Sungai Udang dekat Sungai Petani kot. Okay? Okay, kalau kau kata yang mana yang nak tanya berkaitan harga kereta atau loan atau bulanan kereta, korang boleh komen saja kat bawah. Untuk tahu lebih lanjut dengan kereta Proton, korang juga boleh komen saja kat bawah, okey. Okey, yang baru masuk ni, sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Aki, Sale Advisor Proton NSL Bukit Palah, Melaka. Saya punya showroom berada di Melaka, base di Melaka, tapi saya cover semenanjung Malaysia. Untuk urusan penghantaran, korang jangan risau sebab saya boleh arrangekan untuk korang. Untuk urusan penghantaran, korang jangan risau sebab saya boleh hantarkan untuk korang, okey. Jadi yang mana yang nak tanya tentang harga kereta-kereta Proton ataupun bulanan kereta Proton, korang boleh komen saja kat bawah. InsyaAllah mana saya boleh bantu, saya bantu anda, okey. Untuk bulan ni so far alhamdulillah kita ada pelbagai rebate untuk korang, which is kita ada Saga rebate sebanyak RM500, free gift dari saya. Minta maaf, ini saya punya account personal personal. Free gift dari saya up to RM1,000 untuk free gift korang. And then untuk F50 pula kita ada rebate sebanyak RM7,000, okey. Rebate macam biasa kita ada bagi RM7,000, tapi gift saya bagi insya-Allah berpuas hati, korang mesti berpuas hati insya-Allah, okey. Terima kasih Wahida Proton, terima kasih Wak, terima kasih, semoga awak dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Semoga lepas ni awak dapat dokumen-dokumen dan juga customer-customer yang memudahkan urusan awak insya-Allah. Amin.
Okay, jadi yang dalam live Proton Action ni juga boleh komen juga, tak ada masalah. Boleh komen juga kalau kata nak tanya tentang bulanan kereta. Amin, amin ya Rabbi, ya Rabbal Alamin. Okay. Jadi yang dalam live Proton, yang dalam live official Proton Action ataupun dalam live saya, kalau kata nak komen, korang boleh komen saja ke bawah. Nak tahu berkaitan dengan harga kereta Proton ataupun bulanan kereta-kereta Proton, korang just komen saja ke bawah. Korang boleh komen saja untuk tahu lebih lanjut, okey? Kalau kata stok, jangan risau. Untuk kereta-kereta Proton dengan kita, insyaAllah, kereta semua ready stock kecuali F50 saja. F50 kita ada waiting period estimated dalam lebih kurang dalam sebulan ataupun 2 bulan. Macam tu, bergantung kepada colour dan juga variant, okey? Nak tengok Proton standard bang? Proton standard Proton apa bang? Abang bagi tahu saya, Abang Nizam. Abang Nizam yang handsome lagi bergaya, abang bagi tahu saya model kereta apa bang yang standard tu. Kita ada Iris standard, kita ada Saga standard, kita ada Persona standard, kita ada apa lagi? Persona Iris X70, X90. Sebab itulah untuk F50 kita tak ada yang standard lagi buat semasa sekarang. And then untuk yang F70 pun kita ada yang standard, okay? F50 flagship FC, bukan FC kak, kita RC Akak Arifah RC, okay? What, memang lama ke Proton order? Memang lama ke pre-order? Okay, so far untuk production F50 Proton sudah keluarkan statement mengatakan untuk production F50 memang ada lambat sedikit disebabkan permintaan yang terlampau banyak. Okey, untuk the first month launching untuk kereta F50 RC ni, kita dah menerima booking melebihi 5000 unit. Okey, 5000 unit. Jadi kalau kata awak punya kereta F50 RC warna putih lambat, bukan awak seorang je sebenarnya. Semua dealer, semua tempat dan semua color lebih kurang sama juga. Semuanya lambat. Okay, cumanya rezeki siapa yang dapat bulan lepas mungkin awal sikit, sebab saya punya customer awal bulan lepas masuk booking, kereta dapat pun dalam penghujung bulan 6. Sekarang bulan 7 kan, penghujung bulan 6 baru dapat kereta. Sebabnya memang permintaan terlampau tinggi, kereta sampai habis. Macam ni tadi, yang ni RC Light tadi dalam delivery bay tu, RC Light. Kereta sampai je, customer, ada customer SA kita lah. Dia tahu je ada kereta sampai tapi RC tambah lagi RM500, dia tukar LOU terus. Tak kisah, dia kata tambah sikit pun tak kisah. Asalkan dapat kereta awal. Sebab dia berpuas hati dengan pembaruan yang dibuat oleh kereta Proton F50, okey? Baru masuk dalam 3 hari kot showroom ni, ke 2 hari macam tu, saya lupa. Hari Sabtu, Ahad. Masuk satu, saya ingat lagi saya yang masukkan hari Sabtu. Ahad tak kerja, Sabtu, Isnin, Selasa. Selasa atau Rabu saya tak ingat. Selasa dah keluar pergi PDC. Selasa dah keluar kereta, dah buat PDC. Rabu dah hantar tinted, hari ni Khamis nak deliver dah. Memang kejap. Jadi kalau kata yang mana yang berminat untuk Ambil F50, better booking sekarang. Tekan saja link dekat bio saya. Booking sekarang untuk Grab rebate RM7,000 tu, okey? Arifah, minta maaf saya membebel banyak sikit sebab saya pegang dua phone, saya borak je. Kalau saya tak borak je, saya termenung. Nak borak apa ni? Jadi kalau mana yang baru masuk ni, boleh tap screen, boleh drop komen. Nak tanya apa-apa berkaitan dengan loan kereta ataupun syarat kelayakan untuk operasi kereta, korang boleh komen saja kat bawah, okey? Macam depan saya sekarang ni, ada satu Saga standard colour Amos Silver. Gaji yang layak untuk apply kereta Saga ni, gaji basic RM1,500, bersih anggaran lebih dari RM1,516, insyaAllah tak ada masalah untuk apply secara full loan, okay? Untuk Saga standard, okay? Saga standard harga on road lebih kurang RM40,000, bulanan lebih kurang dalam bawah RM500 macam tu. Untuk Saga kita ada 3 variant, starting pada Saga standard, second is Saga premium, dan juga the higher spec is Saga premium S untuk model Saga lah. Okey, depan saya sekarang ni adalah Iris pula. Kita bawa Iris. Okey. Untuk S70 facelift launch next week ke? Tak ada memo lagi. User 52751, saya minta maaf. Untuk, saya tak pasang komen apa-apa pasal dia.
Okey, untuk F70 facelift. Okey, yang banyak kita tengok dekat media sosial, saya pun tak cakap, kalau saya cakap tak ada, tak ada, tak ada, macam menipu pula. Media sosial bersepah betul. Announce berkaitan dengan X70 facelift. Okey, X70 facelift kemungkinan besar akan launching masa dalam masa terdekat, tapi kita tak tahu wow alam bila dan tarikh bila akan launching untuk X70 facelift yang tahun 2024. Macam ni kereta tahun 2022 ni cakap. Ni launching ni baru juga ni. Tahun 2022 sama juga macam kita punya test drive ni. 2022. Tapi yang kereta X70 tahun 2024 kita tak tahu lagi. Wow alam antara bulan depan ataupun hujung tahun. Macam tu je lah kita dengar berita, macam tu je. Saya tak pasti lagi, tapi insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan daripada HQ. Semoga cepat keluar dan juga semoga senang lah kita untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan X70 facelift tu, okay? Sebab kalau kata bulan depan pun saya tak rasa sangat, sebabnya kita baru launching pada bulan lepas, bulan 6, untuk F50RC. Maksudnya RC adalah stand for running change, perubahan dari segi gearbox, infotainment head unit dan juga penambahan daripada aksesori lah, okay? Okay, jadi yang baru masuk ni boleh tap screen, boleh drop komen nak tanya apa-apa berkaitan dengan loan kereta ataupun syarat kelayakan untuk apply kereta. Korang boleh komen saja kat bawah, okay? Loan saya dah lepas, barang tinggal. Okay, depan saya sekarang ni adalah Iris Executive, harga undurut lebih kurang RM52,000 termasuk insurans dan juga Rotec. Bulanan plus minus saya cakap lebih kurang dalam RM580 atau RM590 bergantung kepada interest rate dan juga documentation abang. Okey, untuk Iris Executive harga undurut lebih kurang RM52,000, okey. RM52 kalau kata-kata yang Iris Standard bulan sekejap saya ingat lagi. Iris Standard harga undurut dia lebih kurang RM49,000 tak silap saya. Yang tu F50 itu Persona. RM47,000. Untuk Iris Exec untuk Iris Standard lagi kurang RM47,000. Okey. Yang nak tanya pasal kereta atau bulanan kereta, korang boleh komen saja, bagi tahu saya model apa ataupun kereta apa korang nak saya review. InsyaAllah untuk kereta Proton tak ada masalah, saya boleh review untuk korang. Kalau untuk model lain, saya minta maaf, saya tak boleh buat review untuk kereta model lain. Sebabnya sekarang saya berada dekat official Proton punya page ataupun account TikTok, okey. Okey, kalau kat sini kita borak-borak sikit dah pasal kita punya organisation chat NHL Automobiles Sdn Bhd Sale Department, okey. Tengok di bahagian atas untuk lain kita punya director, and then bawah tu adalah anak dia Louis Ang, and then bawah tu kita punya sales manager Ang Sian Chan, and then inilah kita punya bawah ni adalah barisan-barisan kita punya SA dan juga marketing lah, okey, untuk marketing. Tapi saya di mana? Saya punya tu Bapak Aki Ashmat. Ini saya, okey. Okey, jadi yang mana yang nak tanya berkaitan dengan loan kereta ataupa syarat kelayakan untuk apply kereta, korang boleh komen saja kat bawah. Korang boleh komen juga nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan kereta Proton. Macam ni adalah Saga, belakangan Saga. Okey, belakang tu ada X70 Executive tahun 2022 pre-reg lah. And then yang ni ada S90 Premium color marine blue. Ini ada Iris Executive color armor silver, dan juga kita ada satu lagi model sedan iaitu S70 Flagship X, ada sunroof berwarna space grey, okey. Ini kalau ada space grey. Penat saya cakap. Ya, bagi saya take 5 up. Take 1 minute. Saya penat cakap. Jadi yang nak tanya apa-apa berkaitan dengan loan kereta ataupun syarat kelayakan untuk apply kereta, korang boleh komen saja dulu, okey. Abang rehat dulu. Kalau saya rehat nanti siapa nak cakap nanti kan? Tak apa, boleh insyaAllah. Hey, that's my customer. Kejap, saya... Alah, apa tahu bang? Nah, saya nak jumpa customer saya kejap. Dah buka 14 minit. Awak sambung kejap, borak-borak santai dulu.
Sekejap, awak borak-borak santai dulu. Nak, abang borak-borak santai dulu. Alah, abang tak boleh lupa pula. Baru 20 minit. Baru 20 minit gaji dapat 20 minit. 14 minit. Okey. Berkembali berlangsung semula bersama Aki Sel Advisor Proton Energy Kepala Melaka. Okey, jadi yang mana yang nak tanya berkaitan dengan loan kereta ataupun syarat kelayakan
Untuk apply kereta, korang boleh komen saja kat bawah. Okey, korang juga boleh komen untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan kereta Proton. Okey. Macam depan saya sekarang ni adalah kereta Proton yang ready stock, which is ada S70 Flagship X, Iris Executive dan juga S90 Premium. Okey. Dan banyak lagi kereta yang ready stock, which is kalau kata korang tanya je model kereta apa, insya-Allah mesti ada ready stock. Okey. Cumanya F50 saja kita tak ada ready stock, tapi kita fast stock insya-Allah. Dalam masa sebulan atau kedua bulan insya-Allah berdapat kereta F50, sebab F50 untuk production dia memang terlampau, bukan terlampau slow, tapi terlampau banyak. Okey. Terlampau banyak disebabkan rebate sebanyak RM7,000 itu. RM7,000. Mana nak cari kereta model baru? Bagaimanalah kita model kereta keluaran baru dengan rebate sebanyak RM7,000. Okey. Orang kata F50 antara SUV yang mampu milik, ditambahkan lagi dengan rebate sebanyak RM7,000. Jadi memang berbaloi kalau kata awak pakai kereta S70, mana yang mampu insya-Allah. Okey. Jadi mana yang bercadang untuk ganti kereta baru, korang boleh komen saja kat saya. Korang boleh bagi tahu kereta apa yang korang nak ambil, ataupun first time buyer untuk beli kereta, ataupun baru habis belajar and then baru bekerja sebulan, ada fresh graduate, baru kerja sebulan, ataupun masih lagi tercari-cari kereta yang mampu milik untuk korang pakai untuk bekerja, kan. Tapi selalunya kalau kereta-kereta baru ni first time buyer, saya suggestkan untuk ambil kereta Saga. Bonet yang luas, kereta kapasiti yang besar, and then untuk performance pun alhamdulillah okey saja bang. Tunggu bang, panas ni ya. Panas bercakap ni, nak ikat batang. S90 berapa seater? So far S90 kita ada 2 type of seater. Contohnya untuk yang premium, exec dan juga standard, kita ada 7 seater. Tapi kalau kata untuk yang flagship, kita cuma ada 6 seater sahaja, which is dia macam ada lebih kurang macam set Proton masuk line yang sama, masuk ikon yang lain lah. Kita ada 6 seater sahaja, which is dia macam ada pilot seat lah. Pilot seat, okay. Abang Khairul, okay, mana dapat bang? Okey, macam ni, first time buyer, saya sajikan kereta apa untuk korang? Saga. Bulanan tak pening kepala, bulanan tak, orang kata, tak membebankan korang untuk dia punya, orang kata apa? Dia punya maintenance pun tak pening kepala. Untuk first service, around dalam lebih kurang 200 something macam tu. Major service pun tak sampai ke RM1,000 dan tak sampai ke RM900. Okey, untuk major service kereta Saga ni. And then untuk maintenance, so far korang tak boleh pening-pening. Sebabnya Saga ni kalau kata ambil yang full spec, memang datangkan sekali dengan sport rim 2 tone color, body kit depan belakang, kiri kanan. And then seat material semi leather, berwarna hitam, stitches warna hitam, jahitan warna merah. Stitches warna merah, jahitan berwarna merah. And then didatangkan sekali dengan reverse camera, dan juga didatangkan sekali dengan push start button, okay? Push start button. Kereta pun bulanan pun lebih murah compare dengan kereta-kereta yang orang kata kereta-kereta yang kapasiti macam ni, and then segmen sedan yang murah juga, antara Saga, antara kereta yang murah, sedan yang murah boleh dipakai. Okey, ada waranti selama 5 tahun ataupun 150,000 kilometer mileage. Okey, nak tengok S70 boleh? Boleh, takkan tak boleh. Okay, jom. Saga, alamak macam ni, jap, ok. Salam tuan, salam. Ok, Saga Premium, berapa minimum gaji bersih layak untuk apply? Saga Premium, gaji basic RM1,500, bersih anggaran dalam 1,718, insyaAllah tak ada masalah untuk full loan. Ok, Abang Izan. Ok, ni nak tengok S70. Ok, sorry lah, saya pakai dua phone, kiri dan kanan saya ada phone, jadi saya kena baca dua-dua komen. Nak tengok S70 boleh? Boleh, takkan tak boleh. Okey, depan saya sekarang ni adalah S70 variant flagship X, which is the higher variant. Harga untuk lebih kurang RM97,000, bulanan lebih kurang RM1,200 plus minus lah, bergantung kepada interest rate dan juga bergantung kepada
bergantung pada interest rate dan juga bergantung kepada documentation, okey. Untuk S70 Premium X, which ni colour space grey bang. Abang ke akak nak 15. Okey, Abang Izan, kalau berminat untuk apply kereta Saga Premium, abang boleh PM saja. Saya tekan saja link dekat bio saya. Sorry kalau kata saya tak layan abang, okey. F50 laju tak stop mana? Sama je bang. Sama je Fik. Macam ni ada model special sikit. Ada masuk tak kat sana? F50 RC R3 Lite. Ni variant premium. Ada masuk tak? Sama je. Ada slow sikit. Proton dekat dah announce production untuk F50 memang memberangsangkan. Untuk bulan pertama dah ada rebate, dah ada production, dah ada booking sebanyak 5,000. Jadi production agak slow sikit disebabkan permintaan terlampau tinggi, okey. Yang ni depan saya adalah F50 RC R3 Lite. Berbelit lidah. R3 Lite, okey. Kereta ni masuk showroom pun dalam, tak silap saya, masuk hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa dah keluar. Selasa dah keluar, semalam buat tinted, hari ni deliver. Customer kat sana tu. Customer daripada hospital pantai. Masuk je 2 hari kot. 2 hari je kereta dalam showroom, tak sempat nak display lama-lama, orang dah sapu dah. Orang dah sapu dah model R3 ni. Okay? Datang sekali dengan power tailgate, security tinted, and then dia tambah tinted lagi. And then Sport memang datang R3 punya edition, warna hitam. Depan ada body kit, kiri kanan ada ada side skirting, and then belakang pun ada diffuser tambahan lah. Okay, tengok di bahagian side skirting dia ada ada satu logo R3. Mengatakan yang ni model R3 lah. Okay. Okay, mana yang tanya jadi pasal kereta-kereta kereta-kereta potong, korang boleh komen je. Boleh komen je, tak ada masalah. Kita borak-borak santai pun boleh. Tak ada masalah, kita borak santai pun boleh juga. Okay, macam ada pasal sekarang ada Saga Standard Alto. Harga on the road lebih kurang RM40,000, bulanan lebih kurang RM500 plus minus, bergantung kepada interest rate dan juga scoring korang, okay. Untuk gaji yang layak untuk apply kereta Saga ni, selalunya saya minta gaji basis RM1,500, bersih anggaran dalam RM1,600.